Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Najib, AGM, okay. Mesyuarat Agung AGM, sorry, Annual General Meeting Badan Peguam tak sah. Semakan kurangkan hukuman terbatal. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berhujah, terima kasih sejuk tu. Badan Peguam Malaysia di mahkamah terhadap, sorry, cabaran Badan Peguam Malaysia di mahkamah terhadap pengurangan hukumannya terbatal kerana mesyuarat agung tahunannya tidak sah. Peguamnya Muhammad Farhan Muhammad Syafie berkata, menegaskan Badan Peguam memutuskan untuk melancarkan semakan kehakiman semasa AGM ke-78 tahun ini yang dihadiri kurang 500 orang. Dalam afidavit yang disahkan semalam untuk membatah tindakan sibil Badan Peguam, Farhan mendakwa terdapat pelanggaran syarat minimum 500 hadirin AGM di bawah Seksyen 64 Sub 5 Akta Profesyen Undang-Undang. Peguam itu berhujah dalam keadaan semikian menjadi kewajipan Badan Peguam menangguhkan AGM ke hari berikutnya bagi mencapai jumlah kehadiran yang diperlukan. AGM diadakan pada 16 Mac dan permohonan kebenaran semakan difailkan pada bulan berikutnya. Asas bantahan ini adalah bahawa pemohon tidak mempunyai lokus untuk memulakan tindakan kerana mesyuarat agung tahunan yang kononnya meluluskan usul untuk memfailkan tindakan ini adalah terbatal, ultra vires dan atau pelanggaran kewajipan statutory seperti dibentukkan dalam Akta Profesyen Undang-Undang. Atas alasan, AGM tersebut telah diadakan tanpa keperluan forum dalam kehadiran, kata Farhan. Badan Peguam memohon kebenaran Mahkamah Sivil untuk menjalankan semakan kehakiman yang menyasarkan titah lembaga pengampunan bagi mengurangkan hukuman penjara 12 tahun Najib dan denda 210 juta. So, Majlis Peguam Negara telah pun mengumumkan ke satu petisyen untuk membatalkan pengampunan diraja Najib yang mengurangkan hukuman daripada 12 tahun ke 5 tahun, 6 tahun dan denda 210 juta kepada 50 juta. Okay? Tetapi Peguam Najib berhujah bahawa lokus ataupun mereka tak ada lokus untuk nak mengemukakan bantahan tersebut kerana secara teknikalnya AGM tersebut terbatal. AGM, bantahan tersebut dibuat dan dipersetujui sewaktu AGM, Annual General Meeting bagi Bar Council, tetapi dia mengatakan kerana kurang dari 500 orang yang hadir maka AGM tersebut terbatal, therefore apa orang kata, saman pemula tersebut juga terbatal. Mereka tidak ada locus ataupun tidak ada ground untuk nak memulakan saman pemula tersebut. So itu merupakan hujahan daripada Peguam Najib. Berjaya atau tidak, diterima atau tidak, itu terpulang kepada hakim.